Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bang Daniel. Sekarang aku lagi ada di Angel Billabong, tepatnya di Nusa Penida. Kita akan mereview pantai Angel Billabong ya. Untuk yang penasaran seperti apa Angel Billabong view-nya, jangan di skip video ini, tonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Oke. Untuk teman-teman yang pengen tahu Angel Billabong itu seperti apa, Angel Billabong itu seperti kubangan tapi dia tidak bersatu dengan air laut ya, dia terpisahkan tapi dia bersebelahan. Nah, airnya itu emang dari air laut. Biasanya kalau ombaknya besar nih, yang dari pojokan sana itu airnya itu naik, terkena ombak naik, terus dia itu masuk ke dalam situ. Karena ini berhubung lagi musim penghujan, terus airnya juga surut, air lautnya surut. Nah, jadi airnya itu lagi agak keruh. Nah, di atas itu juga ada pura, dia buat sembahyang umat Hindu. Jadi ombaknya dari situ ya mas? Dari situ, terus? Oh biasanya kalau air pasang ya? Iya lagi pasang. Sekarang kan lagi surut. Jadi biasanya ini biru ya? Biru, bersih sekali. Bersih ya, bersih. Cuma kan musim hujan kali ya. Nah biasanya kalau ini airnya lagi pasang, jadi air laut itu sekitar 20 meter itu naik ke situ, terus nanti dia bercampur dengan air yang di sini nih. Nah, biasanya itu airnya itu biru ya, cuma karena lagi musim hujan, air dari aliran atas itu keruh. Ini rekomendasi banget buat teman-teman yang ke Bali, jangan lupa mampir ke Nusa Penida dan berkunjung ke Angel Billabong ya. Angel Billabong keren abis. Jadi batu karangnya itu unik, jadi kayak seperti kena air. Kita bisa lihat teman-teman di seberang situ kan ada batu karang ya, tapi dia berlubang gitu. Cuma kita dilarang ke situ, mungkin biar itu terjaga nggak rusak ya. Nah kita mau ke arah sini, ini ada tangga ke arah atas. Oh keren banget. Nah tadi itu kita di sana ya, di Broken Beach. Nah seberangnya itu Angel Billabong. Tadi kita ada di posisi ujung di sana, jadi satu arah dengan Angel Billabong. Di sini udah mulai ramai banget di akhir tahun ini, banyak turis-turis lokal maupun mancanegara ya. Cuma harus berhati-hati soalnya ini banyak karang-karang yang terjang. Oke. Oke. Kita mau lihat ke sana ya, seperti apa sih Angel Billabong. Oh, keren banget. Deburan ombaknya benar. Biasanya itu kalau lagi musim pasang itu air itu tuh masuk dari sana, kata belinya tadi bilang, katanya kadang masuk dari atas itu terus bercampur dengan air yang di kolam itu tadi. Nah kayak gini nih teksturnya nih, jadi harus hati-hati takut terkosok ya kalau berkunjung ke Angel Billabong. Keren abis. Airnya jernih banget. Ini juga oke. Cuma harus hati-hati banget ya, karena ini terjang banget, terjal. Ini bagus banget buat foto-foto.
ramai, udah mulai ramai ya Nusa Penida. Oke teman-teman, kita sudah tadi sudah lihat Angel Billabong ya, keren banget view-nya untuk foto-foto, terus untuk masukkan Instagram itu keren banget. Jadi aku rekomendasi banget buat teman-teman yang ke Bali, jangan lupa mampir ke Nusa Penida. Di sini banyak spot-spot yang indah banget. Salah satunya itu Angel Billabong. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, oke. Thank you.